Oke, teman-teman, ini dia hasil potong bersama peserta kursus dari Indramayu bersama Abang Gonzales. Nah, Abang Gonzales ini usianya baru berapa tahun, Bang? 18 tahun, masih muda ya. Kita buat apa sampingnya? Coba putarkan. Top. Low fade. Oke. Kita buat apa? Low fade. Low fade. Bagian atasnya kita buat apa? Oke, kedepankan ya. Oke, jadi mirip tuh blok dong ya. Oke, kita putarkan coba semuanya ya, pelan-pelan. Oke, mantap nih. Lanjut lagi, Bang. Tunduk. Oke. Bagus. Sip. Mantap. Nah, ini kita buat parting terlebih dahulu. Kita pisahkan bagian atas dan sampingnya supaya proses membuat gradasi di bagian samping dan belakang itu lebih mudah ya. Oke, dan ini situasi kursus di lantai 3 ya. Nah, oke. Kita bikin tutorial di sini nih. Oke, sip. Kita akan mulai, kita akan membuat baseline atau pola dasar terlebih dahulu menggunakan guard 1,5 ya. Kita mulai nih, Bang Gonzales. Gonzales namanya jangan tinggi-tinggi ya, karena kita buat 2 jari kan ya. Oke. Nih ya, Bang ini atau adik ini usianya 18 tahun ya, teman-teman. Salon barber handal nih. Gitu, amin ya. Amin. Abang ini kan belajar barber usia 18, saya belajar barber usia 27. Ya. Gitu. Jadi yang ahli sekarang, tukang cukur yang ahli sekarang atau barber yang ahli sekarang, dulunya pemula, teman-teman ya. Jadi gak ada yang langsung jago. Ya. Gitu, mantap. Jadi ini menggunakan guard 1,5 open. Mantap, Bang. Oke. Sip. Kita lanjut lagi yang sebelah kirinya. Jadi teman-teman, ada 2 pola pikir, yaitu grow mindset dan fix mindset ya. Jadi orang yang punya pola pikir mindset, segala sesuatu itu bisa dipelajari dan proses ya. Gak berdasarkan hanya bakat saja, tapi kerja keras dan proses selalu ada ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung bisa, semua hal bisa dipelajari asal kita tekun. Kalau yang fixed mindset, jadi ketika orang itu menemukan halangan, rintangan, oh gua nggak ada bakat, alasannya gitu ya, jadi udah sampai di situ. Dia nggak mau mempelajari lagi hobi gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini 1,5 masih ya, bro ya. Oke, kurang dikit lagi bagian situnya. Nah, yang presisi buat pola. Nah, bagus nih bikin polanya. Oke, kita buat inisial guideline. Hati-hati jangan terlalu tinggi ke situ. Di atas telinga itu bisa dijadikan inisial guideline ya, yang garis itu yang biasa kita silet itu bisa jadi inisial guideline-nya. Biar tidak terlalu tinggi ya. Oke, tarik aja ke bawah, jangan ragu-ragu, hajar. Nanti kan kita shaver kan. Mantul, bosku. Lanjut ke belakang.
Morrissey. Oke. Kita bikin low fade ya di sini, bagus. Dua jari, bisa disebut Morrissey juga. Oke, lanjutkan ke belakang. Abang ini usianya 18 tahun, Bang. Bro. Guys, udah berani belajar barber atau nyukur. Berarti abang ini udah lulus SMA, Pak? Udah, baru. Kalau, nah, kemarin tuh ada yang baru kelas 1 SMA udah kursus. Lagi pandemi kayak gini, nyari keahlian ya, Mas Dan ya. Siapa namanya? Yang orang rencana kayak gitu? Arkan ya? Iya, teman-teman. Usia 16 tahun ikut kursus, alhamdulillah ya, udah selesai dia. Nah, ini bikin inisial guideline. Nah, ini udah buat inisial guideline. Coba, awal bang dulu, siap. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Kita buat pola low seperti ini, inisial guideline-nya rendah. Oke. Oke, kita sever bagian bawahnya supaya bersih ya, teman-teman. Sip, bagus. Lanjut ke belakang. Terus. Oke, di sana. Nah, selanjutnya kita menggunakan guard satu nih, guys. Aduh, sorry ngebur ya. Ini pakai guard satu. Open ya. Oke, diayun, jangan sampai bikin garis. Nah, nggak apa-apa. Si clipper tuh nyentuh rambut yang tebel ini, jangan masuk ke dalam justru. Nah, jadi keluarin. Nah, nggak apa-apa nyentuh kayak gitu. Ketimbang masuk ke dalam, ya. Oke, sip. Agak miring karena lokasi kita sempit. Udah jangan di situ terus. Lanjut ke sebelah mana? Nah, ini masih pakai satu open ya. Victor ini, aduh, selalu ngeblur banget. Jadi kita menggunakan konsep turun ke bawah ya, down fade, agar tidak tambah tinggi lagi. Gitu, nunduk ah, bagus. Oke, bagus bang. Lanjut ke yang lain. Nah, setelah menggunakan guard satu, kita gunakan guard berapa nih bang? Oke, yuk kita mulai bang. Nah, gitu ya. Jadi setengahnya kita open dulu aja ya. Oke, kita sekarang nggak pakai satu close loh teman-teman ya. Jadi diganti sama setengah open aja. Diayun aja bang ke atas sedikit. Nah, ini bukan ngilangin garis. Ngilangin garis itu nanti pakai nol. Ya. Ini pakai setengah open lalu setengah close langsung aja ya. Dibolak-balik. Stop sekarang close. Nah, nge-open nge-close jangan pakai tangan kiri, pakai jempol kanan aja. Biar cepet ya. Oke. Nah, gitu. Sip. Jadi, si setengahnya di-open dulu, langsung aja di-close. Nah, abang tuh masih memindahkan lever itu masih pakai tangan kiri. Nah, bagusnya biar cepet gitu ya. Emang nggak ada yang salah sih, silahkan. Cuman, nah, bisa lebih cepet ya? Gitu.
Nah ini masih pakai setengah. Setengah open lalu setengah close ya, biasanya di bagian bawah pas garisnya. Mungkin garis gak akan langsung hilang. Biasanya garis itu hilang pakai 0 ya. 0 close dan 0 open. Nah, selanjutnya kita pakai 0 open ya, teman-teman. Ini pakai 0 open si rambut sudah hilang garisnya. Karena si bagian rambut itu tipis sekali ya, si rambutnya maksudnya. Oke. So, dengan 0 open aja ini sudah hilang, teman-teman. Oke, sip, bagus. Mantap ya. Keren. Oke, lanjut lagi ke belakang, Bang. Nah, pakai sudut-sudutnya ya, teman-teman. Supaya tidak menghasilkan garis lagi. Ini kan sudah bagus tuh transisinya. Perubahan warnanya. Oke, yang terlalu tinggi, Bang. Jadi, mulai dari bawah. Okay. Yuk kita mulai. Selanjutnya kita clipper overcomb. Clipper overcomb-nya tangannya di bawah rekomendasi. Nah, gitu. Supaya nggak pegel. Nah, bagian bawahnya saja ya. Biar tidak terlalu tebel banget. Oke. Okay. Itu nggak keambil. Kurang masuk ke kanan. Gitu. Terus diulang-ulang di tempat yang sama. Masuk, luruskan, itu nggak ada. Nah, ada. Sip. Oke, cek lagi menurut Abang harus pindah atau tetap di situ? Masih tetap ya, gitu. Caranya kita harus cek ulang. Gunakan kedua mata kita. Apakah mau stay di situ? Apakah mau pindah di tempat yang lain? Ya, berdasarkan mata kita. Gitu. Masih ada ya, ulang lagi. Sip. Masuk, keluarkan. Sip, masuk, keluarkan. Oke, masuk, nah betul. Nanti bagian bawahnya 1,5 lagi lah ya. Biar enggak rusak. Lanjut. Mantap. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, visirnya miring seperti ini ya. Sip. Keren. Nah, teman-teman, clipper overcomb-nya sudah selesai, tapi bagian bawahnya belum rapi. Jadi kita akan rapikan lagi menggunakan 1,5 open ya. Dan jangan terlalu menekan. Yang bangun lah ya, Bang. Oke, diayun keluar. Nah, gitu ya. Oke. Sambil jalan ya. Lewatin garisnya, Bang. Lewatin. Kalau nggak dilewatin nggak akan hilang-hilang. Lewatin dulu garisnya. Nah, lewatin. Jangan keburu diangkat si clippernya. Lewatin dulu. Nah, lewatin dulu. Nah, baru keluarin. Lewatin. Baru keluarin perlahan. Jadi jangan langsung di flick, dikibaskan. Jadi si clipper itu jalan dulu sebentar. Lewatin garisnya. Nah, lalu keluar. Sip.
Iya, dia bisa, Pak. Oke. Nah, gitu ya. Jadi nggak langsung di flick, dikibaskan ya. Masuk, lalu jalan dulu sebentar ke atas, lalu ngambang. Jadi jangan begitu masuk langsung set dikeluarin, enggak ya. Nanti nggak hilang-hilang garisnya. Oke, gitu. Oke, jadi tadi clipper overcomb untuk menghilangkan volumenya. Sementara bagian bawahnya belum rapi, nah pakai 1,5 lagi di bagian bawah gitu. Lanjut, Bang. Oke. Nah, pelan-pelan di zigzagnya ya. Oke. Ini ya, Dek. Langsung ngawean tadi yang ketangkan. Pelan-pelan aja. Cek lagi. Betul nggak di situ ya, yang masih hitam? Cek lagi. Itu pesertanya, peserta ya, modelnya. Nah, itu di situ. Mantap. Cek lagi, jangan terus-terusan tapi nggak dicek. Mana yang masih menggumpal menurut Abang tunjuk? Nah, itu ya. Masuk, nah bener. Cek lagi, oke. Cek lagi. Kalau udah bagus, bisa pindah ke tempat yang lain. Nah, itu kalau di kamera kelihatan di situ benar. Terus ya, ulang-ulang. Nah, di situ masih kurang. Kita parting diagonal ya. Yang sebelah kiri, yang akan kita konekin. Yang sebelah kanan biarkan panjang supaya ke salah satu sisi ada beban. Karena kita akan lempar rambutnya itu ke sebelah kiri, atau kita sisir sebelah kiri maksudnya. Oke, Bang. Ambil guntingnya, Bang. Oke. Kita potong ya. Oke. Lalu tadi sisir, grip. Tuh. Mantap. Lanjut lagi. Mantap. Nah, saat styling kita arahkan hair dryer itu ke user-usernya sehingga si arah rambut itu sesuai akarnya ya. Gitu, jangan kayak gini misalkan, maaf ya. Mau dipesonain, nanti acak-acakan. Nah, sembur dulu di user-usernya. Seperti itu. Oke, digerakin biar nggak panas ya. Mantap, keren. Nah, kita styling nih. Dorong-dorong ya. Oke, teman-teman, ini dia hasil potong bersama peserta kursus dari Indramayu bersama Abang Gonzales. Nah, Abang Gonzales ini usianya baru berapa tahun, Bang? 18 tahun, masih muda ya. Kita buat apa sampingnya? Coba putarkan. Top. Low fade. Oke. Kita buat apa? Low fade. Bagian atasnya kita buat apa? Oke, kedepankan ya. Oke, jadi mirip tuh blok dong ya. Oke, kita putarkan coba semuanya ya, pelan-pelan. Oke, mantap nih. Lanjut lagi, Bang. Tunduk. Oke. Bagus. Sip. Mantap.